Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jurnai dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Untuk saat ini, Om Senja akan kembali mengajak Sobat Jurnai sekalian untuk menelusuri perkampungan dan juga pedesaan yang berada di pelosok Indonesia. Berpetualang ke setiap penjuru desa adalah salah satu cara untuk mengenalkan kekayaan alam dan juga budaya yang dimiliki oleh bumi Nusantara. Udara yang sangat dingin akan terasa menjalari punggung tangan saat mulai memasuki jalan aspal yang berkelok di Desa Serang. Dalam episode kali ini, Om Senja akan mengajak Sobat Jurnai sekalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual di pelosok pedesaan yang berada di sekitar wilayah Jawa Tengah. Pada perjalanan kali ini, Om Senja berada di wilayah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Meskipun awan menyelimuti sinar matahari sejak pagi, namun sejauh mata memandang, puncak Gunung Slamet yang biasanya berkabut terlihat menjulang dari balik perbukitan hijau. Serang merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Slamet. Desa Serang tidak memiliki sejarah pasti, namun ada sekelumit cerita. Pada zaman dahulu berdasarkan cerita yang diceritakan turun-temurun, di sebuah desa di lereng sebelah timur Gunung Slamet, yang sekarang menjadi Desa Serang, dipimpin oleh seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Karena kesaktiannya, banyak jawara dari desa lain yang ingin menguji kesaktiannya yang disebut sebagai sesepuh desa tersebut. Untuk meladeni tantangan tersebut, sering diadakan uji kesaktian yang dinamakan unjungan atau perang. Dalam melaksanakan unjungan, sesepuh desa biasanya dikawal oleh jawara dan masyarakat sebagai pendukung. Saat terjadi uji kesaktian, pendukungnya selalu menyerahkan kata serang, serang. Kata serang ini membuat sesepuh desa menjadi semakin semangat dalam melumpuhkan lawan-lawannya. Karena seringnya kata-kata tersebut diucapkan, maka sesepuh dan tokoh masyarakat desa menetapkan kata serang menjadi nama desa. Nama tersebut akhirnya terus digunakan untuk menyebut nama desa hingga sekarang. Sedangkan untuk melestarikan tradisi budaya unjungan, warga Desa Serang masih terus menggelar kegiatan perang tanding tersebut, namun tak lagi menggunakan senjata tajam seperti uji kesaktian yang dilakukan sebuah desa dengan para jawara tetangga desa, tapi diganti dengan hasil bumi seperti tomat dan stroberi. Serang merupakan salah satu nama desa yang terletak di wilayah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Serang terletak di kaki Gunung Slamet dengan topografi berupa lembah dan tanah perbukitan pada ketinggian 650 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Desa Serang mencapai 2875 hektar dan merupakan salah satu desa terluas di wilayah Kecamatan Karangreja dengan jumlah penduduknya lebih dari 7391 jiwa. Secara administratif, Desa Serang terbagi menjadi 5 dusun, 8 RW dan 48 RT dengan batas wilayah desanya sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kutabawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sanganayu, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Telahap, dan di sebelah barat berbatasan dengan hutan kaki Gunung Slamet. Desa Serang mempunyai wilayah tanah yang cukup subur. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian dan perkebunan, di mana hampir seluruh wilayah terdapat tanaman sayuran dan juga terdapat tanaman buah unggulan yaitu stroberi dengan luas tanaman sekitar 64 hektar. Selain stroberi, terdapat juga tanaman kopis dengan luas tanaman sekitar 23 hektar. Desa Serang merupakan magnet pariwisata yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Purbalingga. Desa wisata yang berlokasi di kaki Gunung Slamet tersebut memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Tanahnya yang gembur menjadikan sayur mayur dan buah-buahan tumbuh subur dan mendukung agrowisata di desa tersebut.
Masyarakat Desa Serang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sayur, mulai dari petani kentang, kubis, stroberi, bawang teropong, dan sebagainya. Desa Serang Purbalingga memang tak seterunal Lembang di Bandung. Tetapi untuk kesejukan dan kesegaran udara serta keindahan alamnya boleh diadu. Selain alam desanya yang sangat indah, Desa Serang juga memiliki salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Purbalingga, yaitu Agrowisata Lembah Asri Serang. Sobat Journey, kawasan permukiman Desa Serang ini tertata dengan sangat rapi. Hampir semua akses jalannya sudah diaspal. Rumah-rumah berdiri mengikuti alur jalan desa. Karena berdiri di lembah perbukitan, maka bentuk permukaan rumah di desa ini bertingkat-tingkat mengikuti kemiringan tanah yang ada. Dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Kabupaten Purbalingga, tempat kehidupan warga desa sudah terbiasa dengan suasana berkabut dan dingin, serta curah hujan yang cukup tinggi, sekitar 6.240 mm dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius dan akan mencapai 10 derajat Celcius ketika malam hari. Sobat Journey, petualangan kita untuk melihat dan bersilaturahmi dengan warga pedesaan di pelosok negeri belum selesai. Masih banyak penjuru desa yang harus kita jelajahi agar kita tahu betapa indahnya kehidupan orang desa sama alam yang masih sangat asri. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan meninggalkan like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.